Vietnam menggila. Tanpa sungkan, mereka bantai Kamboja di babak semifinal SEA Games 2019. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Timnas Vietnam U23 kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai salah satu favorit juara di ajang SEA Games 2019 ini. Setelah mampu melaju ke babak semifinal sebagai jawara grup B, Vietnam kembali tampil beringas di partai semifinal menghadapi Kamboja. Berhadapan dengan tim kejutan Kamboja, Vietnam kembali tampil menggila dengan membantai sang lawan dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Gol kemenangan Vietnam dicetak oleh dua pemain andalan mereka, yakni Lin Te dan hat-trick dari Ha Duc Chinh. Kamboja sendiri bukan tanpa perlawanan pada pertandingan ini. Mereka beberapa kali juga mampu membuat pertahanan Vietnam terancam, meskipun pada akhirnya mereka tak mampu menciptakan sebiji gol. Dengan kemenangan telak ini, maka Vietnam berhak untuk melaju ke final SEA Games 2019 menantang Indonesia yang pada sebelumnya menang 4-2 atas Myanmar setelah melalui pertarungan ketat hingga babak perpanjangan waktu. Extra time harus ditempuh oleh kedua kesebelasan setelah dalam 2 kali 45 menit, kedua kesebelasan berbagi hasil imbang 2-2. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.